Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art. Kali ini lur, saya mendapat pesanan backdrop dengan motif granit Quadra Lamiera Grigio. Jenenge wangel disebutke lur, tapi motifnya gampang saja. Untuk medianya, saya memakai multiplex yang saya dempul, memakai dempul mobil lur, dan berikutnya saya amplas. Saya dempul di bagian sambungan dan bagian edging yang berpori-pori lebar. Untuk panjangnya ini 4 meter x 3,60 meter dengan 3 bagian multiplex lur. Selanjutnya untuk bagian belakangnya saya insulator memakai insulator produk dari Durofolipin agar terlaminasi dan tahan terhadap kelembapan dinding. Juga mencegah jamuran dan tidak dimakan hama lur. Ini saya kerjakan di ruko yang kita pakai nantinya untuk workshop pelatihan di Malang. Workshop yang biasa saya pakai yang di rumah, di belakang toko ini lur, satu kompleks perum. Untuk lantai satunya toko Lika Hijab dan untuk lantai duanya yang akan kita pakai untuk workshop pelatihan. Seperti biasanya, sebelum kita dirti puring, kita solasi dulu lur. Untuk solasinya, kita memakai solasi yang dari kertas, berbahan kertas lur. Kalau yang berbahan plastik, nanti ada bekas lem yang nempel di medianya. Produk epoksinya kita memakai epoksi coating milky dari Durofolipin. Hasilnya mantul ini lur. Leveling dan glossy. Untuk harganya sangat ekonomis. Pembelian dengan kemasan yang jerigen 8 kilo set lur. Itu 1,2 kilo setnya ketemu di angka 164 ribuan. Untuk epoksi milky sementara koyokane iki paling murah sa Indonesia lur. Mixing rasio 3 banding 1. Ada dan tertera di kemasannya lur. Dan untuk membuat motifnya, saya memakai pigmen pasta yang putih dan hitam. Yang kita mixing dan nantinya akan menjadi warna abu-abu lur. Kita tuang. Dan ini warna abu-abu muda. Untuk motifnya nanti kita pakai yang abu-abu lebih tua atau sedikit lebih gelap lur. Tinggal kita tambah pigmen warna hitam, kita sesuaikan saja. Kita ratakan dan kita kasih warna motifnya.
Berikutnya kita air dryer dan kita kapi. Kita ulang-ulang sampai 3 kali sampai ketemu motif yang sama. Motif granit. Apa tadi lur? Lupa aku lur. Angel jenenge. Quadra lamiera grigio. Sesuai dengan request dan pesanan. Untuk media yang lebar seperti ini, kita tidak bisa sendiri, lur. Dan saya dibantu oleh Mas Faiz. Kita tuang untuk media selanjutnya. Dan ini ada 3 bagian, lur. Mas Faiz ini salah satu pemain solid surface yang di Malang, lur. Biasa mengisi kimia farma untuk interiornya di Pulau Jawa. Hasil jadinya lur, tinggal kita tunggu kering dan kemudian kita pasang di tempat customer. Hasil jadinya setelah kita pasang. Sampai bertemu di konten YouTube tutorial selanjutnya, lur. Semoga bermanfaat dan salam belajar bisa.